harganya. Tapi keren ini teman-teman posturnya. Memang kelihatan tebel banget dari bagian pinggul sama depan tuh tebel ya Mas ya. Tidak selayak. Si metal telet tidak selayak. Wah, jangan Mas Fuad kalau bikin ukoro. Tetap semangat, jangan pantang menyerah walaupun rumput belum ada. Walaupun orang nyambung kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gampeng, Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Kita seperti biasa mampir tempatnya Mas Fuad, Mas Uun, dan Mas Rohman dari Gerabah Kabupaten Magelang. Nih kalau dilihat dari sini kayaknya cuma dapat sedikit ini. Selamat siang, ini menuju sore. Wah, menuju mumet, menuju sore aja sudah mumet. Dapat berapa ini Mas Fuad? 13. Oh, sudah laku 7. Wah, langsung diborong. Diborong sama orang mana, Mas? Orang Magelang itu. Orang Magelang. Iya. Bakul juga. Iya. Apa? Bakul juga. Wah, langsung diborong 7 ekor. Keren. Berarti ini bawa pulang cuma berapa ini? 6. 6 ekor. 7 toh, Mas? Eh, 6 ekor. 6 ekor laku 7, 13. 13. Wah, ini malah keren ini, Mas. Iya, syukuran itu. Syukuran. Mas Rohman juga baru bikin video teman-teman. Halo siang Mas Din. Ini rekan kami dari Demak Ijo, Kabupaten Sleman, daerah Demak Ijo. Subscribe Mas Din TV. Dan juga Mas Fuad. Dari yang mana ini Mas? Ini harga berapa ini? Ini 14.700. 14.700. Malah tinggi ya Mas harganya ya. Tebel. Tebel ya. Pantat tebal sekali dan kaki-kaki juga. Berarti anu ya Mas, harga mempengaruhi. Mempengaruhi bagian. Tebel sapi juga ya. Makin tebel juga harganya. Tapi keren ini teman-teman posturnya. Memang kelihatan tebel banget dari bagian pinggul sama depan tuh tebel ya Mas ya. Badannya juga proporsional. 14.5 ya Mas ya. Iya. 14.5 jenis limosin. Terus yang tuh pinggir itu? 12.5. Dan jenis simental 12.5. Langsung diborong 7 ekor tadi ternyata teman-teman. Jos. Siang ini Supran ini sama ya Mas ya, 14.5 juga. Wah, ini juga tebel teman-teman. Keren. Kaki-kaki juga bagus. Terus warnanya juga merah marun. 14.5. Terus yang ini ada limosin. Ini 12.5. 12.5 sama yang pinggir sana ya. Sama. 12.5 ada jenis limosin. Terus itu limosin ini lagi. Aku, ini sudah situ. Berapa? Sesuai berapa? Diisi 400, 11, 750. Laku 11.750. Iya. Berarti 6 ekor ya, laku 7 ekor itu termasuk ini Mas? Laku 7 ekor itu termasuk ini? Iya. Oh. Yang 6 tadi udah berangkat ya? Iya. Terus ini? Ini 12.5 ini. 12.5? Iya. 12.5. Ada, ini jenis metal apa ini Mas? Jenis metal apa ini? Si metal telolet teman-teman. Si metal telolet. Tidak selayak. Si metal telolet tidak selayak. Wah, jangan Mas Fuad kalau bikin ukoro wangun. Terus yang mana lagi Mas? Udah. Ini kecil. Oh kecil. Harga berapa ini? Kotak itu. Ini
9.500. Kecil mungil. Wah, dasnya malah wangun ya, Mas ya? Wah, wangun ini. Tapi jengkal mahal das. Wah, ini malah warm banget ya, Mas ya? Warm. Ini malah bisa jadi sesuatu ini besok ini, Mas, kalau yang rawat bagus ini. 9.5. Berarti sisa 6 ekor dibawa pulang, 6 ekor guys. Cukup sakrit ya, Mas ya. Oke. Ini si metal telolet ndas leya. Wah, promosi dah gua. Boleh minta kontaknya, Mas? 081-325-393-107. Untuk di daerah Gerabak sendiri nih, Mas, untuk pakan sekarang gimana ini, Mas? Susah. Masih susah ya? Belum hujan. Diudani dhewe ta, Mas? Wah, diudani dhewe ora iso. Dan besok di Pasar Pon Ambarawa, teman-teman, kalau teman-teman main ke Pasar Pon, cari pedetan jantan-jantan, bisa cari lapaknya Mas Wadek di dekat timbangan. Ya, Mas ya. Dekat timbangan ya. Woi. Ah iya, dekat timbangan ini. Enggak konsen lihat telolet tapi. Lihat ini. Metal telolet ndas leak ini. Iya. Nah, jenis baru, teman-teman. Semetal telolet ndas leak. Nggih, suun Mas Wad. Nggih. Taris manis. Amin. Syukur-syukur rabi meneh. Wah. Oh iya. Om. Selamat apa, mudah-mudahan laris manis Mas Wan, mudah-mudahan rabi meneh. Amin ngono to. Wah. Wes. Manis dobel. Nah, eh lajen bojol ora amin. Eh, ada kata-kata ndak ini? Orang duwe panas. Ada kata-kata anda ini gimana? Ada kata-kata anda buat hari ini tetap semangat, jangan pantang menyerah walaupun rumput belum ada. Walaupun ora nyambung kuwi. Oke teman-teman, kita lanjut.